Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Malaysia ulangi ketegasan dalam konflik di Gaza. Perdana Menteri menyatakan Malaysia kekal berpegang teguh menolak kezaliman terhadap sesiapa sekalipun. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, di bawah Kerajaan Madani, prinsip keadilan akan ditegakkan kepada semua tanpa mengira pegangan agama. Tadi saya dibisikkan tentang keperluan kita ulangi ketegasan kita tentang nasib dan derita keluarga dan sahabat kita di Gaza kerana serangan itu bertubi-tubi dan hilang tahap kemanusiaan. Dan juga saya telah tegaskan bagaimana dunia antarabangsa itu lesu seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa bila mangsanya orang Palestin atau Arab. Kezaliman itu tidak harus dilakukan terhadap sesiapa. Umat Islam atau Buddha atau Hindu atau Kristian atau Yahudi. Tidak harus dilakukan kezaliman. Beliau menyatakan pada Majlis Ilmu Madani dan peluncuran terjemahan kitab Fiqh Zakat serta sesi perkongsian ilmu bersama tokoh jemputan Sheikh Dr. Ali Muhyiddin Ali Al-Qaradahi dari Qatar di Putrajaya. Turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan. Malaysia dan Republik Kyrgyz bersetuju untuk mengukuhkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Ia termasuk mengukuhkan usahasama melalui latihan dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi pelajar dan guru Kyrgyzstan. Perdana Menteri menerusi laman Facebook menyatakan perkara itu dibincangkan semasa beliau menerima kunjungan hormat daripada Ketua Jabatan Dasar Luar Negeri kepada Presiden Kyrgyzstan Muratbek Azimbakiev semalam. Tambah Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhubung program kerjasama teknikal Malaysia MTCP, Malaysia bersetuju untuk melatih lebih ramai peserta dari Republik Kyrgyz dalam pelbagai bidang. Selain itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pertemuan itu turut membincangkan mengenai pelantikan penasihat khas dari Malaysia ke Republik Kyrgyz untuk membantu dalam pembangunan ekonomi Kyrgyzstan. Muratbek turut menyampaikan surat dan cederahati daripada Presiden Republik Kyrgyz dan Ketua Kabinet menerusi perjumpaan tersebut. Datuk Seri Anwar turut titipkan harapan agar hubungan kedua-dua negara terus terjalin lebih erat pada masa akan datang. Hubungan diplomatik Malaysia-China tidak boleh diganggu-gugat oleh pengaruh luar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan hubungan akrab antara rakyat dan pentadbiran kedua-dua negara sentiasa terjamin. Beliau menyatakannya ketika kunjungan hormat terhadap Perdana Menteri China Li Qiang di Beijing. Sementara itu, Li Qiang turut gembira atas hubungan erat Beijing-Kuala Lumpur yang kini merupakan rakan kongsi strategik komprehensif yang berusaha ke arah pembangunan dan pertumbuhan bersama. Kedua-dua negara mencapai hasil yang hebat dalam banyak kerjasama sekaligus memberi manfaat berharga kepada rakyat Malaysia-China. Laporan penuh nahas dua helikopter tentera laut diraja Malaysia TLDM yang mengorbankan 10 pegawai dan anggotanya di Lumut Perak akan diterbitkan hari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata hasil siasatan itu akan diumumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid. Muhammad, Menteri Pertahanan telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri status terkini laporan penuh nahas helikopter di Lumut. Beliau memaklumkan bahawa laporan tersebut telah siap. Jadi kepada rakan-rakan media, boleh nantikan pengumuman penuh hasil siasatan terhadap nahas helikopter yang telah berlaku di Lumut. KPDN komited dalam mempercepatkan proses permohonan kad diskaun khas Menyu Rahmah. Timbalan Menterinya Fuzia Saleh berkata seramai 2,800 permohonan telah diterima selepas pendaftaran mula dibuka pada 2 November tahun lalu. 2,800 yang dah daftar daripada awal.
ya, yang dah daftar pada awal. Jadi sebelum ini kita kata menu rahmah itu, kad diskaun itu ada, cuma mereka kena mendaftar semula. Jadi itulah yang mungkin melambatkan proses, ya. Jadi sekarang ini kita automatikkan yang 2800 tu, kita automatikkan, dan yang baru kita juga akan percepatkan. Tambahnya, pengusaha makanan digalakkan untuk menyertai program Menu Rahmah bagi memastikan golongan berpendapatan rendah dapat menikmati makanan dengan harga berpatutan. Program Pra-Pelepasan Jemaah Haji atau Mekah Route beri kemudahan dan keselesaan buat Jemaah Haji Malaysia. Pengarah Eksekutif Operasi Lembaga Tabung Haji, Muhammad Amin Abdul Wahab berkata, proses pra-pelepasan telah memasuki tahun ke-6 sejak bermula sepenuhnya tahun 2018. Mekah Route bermaksud proses clearance immigration Saudi akan berlaku di KLIA. Bermaksud, apabila jemaah haji ini sampai di airport KLIA nanti, dia ada satu bilik disediakan untuk immigration Malaysia. Dia clear kat situ, bilik sebelah tu immigration Saudi. Dia clear di situ juga. Bila dah clear, terus naik pesawat. Bila sampai di Jeddah, no more clearance. Keluar daripada flight, naik bus terus ke hotel. Beliau ditemui pada majlis mengucapkan selamat jalan kepada Jemaah Haji Negeri Pulau Pinang di Dewan Mutiara Raya Inn. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan Timbalan Ketua Menteri Satu Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid. Salam Baitullah, musim ke-16 mengambil langkah berani apabila buat julung kali bersiaran secara langsung di luar angkasa puri, iaitu Masjid Putra Putrajaya. Rancangan Tonggak RTM sebanyak 17 episod itu tampil kembali bermula 2 hingga 17 Jun ini di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik bermula pukul 9 hingga 10.30 malam. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, pemilihan Masjid Putra adalah kerana keunikan, panorama indah dan ketenangan Tasik Putrajaya. Bila kita bawa dia keluar, ya, saya rasa ini adalah satu usaha by the team untuk lebih merakyatkanlah, you know, supaya kalau tidak tu kita sentiasa dekat dalam studio. So when you bring up, you get the people to be part of the team. Jadi maksudnya bila kita sentiasa, pengalaman kita lah bila kita buat produksi di luar, orang ramai tu lebih dekat dengan jenama RTM. Jadi itu adalah salah satu tujuan kita. Apabila kita bersiaran di luar ni, kita buka kepada orang ramai untuk hadir bersama-sama di Masjid Putra Putrajaya untuk bersama-sama melihat secara langsung Salamatullah ini, dan itu saya rasa mendekatkan diri audiens dengan program kita sendirilah. Itu mungkin antara X factor untuk kita untuk tahun inilah, Salamatullah tahun ini. Bertemakan kemuncak ibadah Satu Ibrah, pelbagai segmen istimewa ditampilkan. 5 segmen yang akan kita bawakan, antaranya Al-Bayan, soal jawab, iaitu yang baru, soal jawab pada sebelum itu kita buka semula untuk yang terbaru ni, dan juga segmen Duyufur Rahman, mana kita kembalikan balik ucapan-ucapan jemaah kepada keluarga di Malaysia setiap hari. Dan yang terkini adalah Rela Haramain, iaitu segmen yang kita upgrade lagi daripada kebiasaan yang sebelumnya, yang mana tahun ini Rela Haramain kita bawakan sirah-sirah yang baru untuk tuan-tuan dan Salamatullah. 3 wartawan RTM muncul juara dalam 3 anugerah berbeza pada anugerah Media Agrobank 2023-2024. Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank Yang Mulia Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein memberitahu penjurian adalah diadili oleh pihak Malaysian Press Institute. Untuk tahun-tahun yang akan datang, kita akan menyambung program ini bersama dengan kolaborasi bersama pihak MPI, dan kita akan menyediakan hadiah-hadiah yang lebih menarik untuk wartawan-wartawan yang telah memberikan kerjasama untuk di dalam bidang mempromosikan bidang pertanian. Dan first, saya rasa syukurlah dan saya rasa sangat gembiralah sebab dapat menang anugerah untuk Bera FM dan juga untuk RTM.
Ini menunjukkan bahawa dokumentari berkaitan dengan pertanian, makanan, perikanan, peladangan, agroturism mendapat tempat di kalangan penganjur-penganjur anugerah berprestij sebegini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang turut kata bekerjasama dalam untuk menghasilkan karya ini, terutama dari cameraman, editor dan juga visual editor. Sementara itu, Hafizah Rosli menerima Mutiara FM memperoleh tempat ketiga dalam anugerah media radio terbaik. Zaki Yamani Ahmad tempat ketiga, anugerah media penyiaran televisyen dan video dalam talian berita terbaik. Dan Alia Alvian Washif menjadi wakil tunggal RTM Sabah memperoleh naib juara bagi anugerah media penyiaran televisyen dan video dalam talian dokumentari terbaik. Saudara Berita Pagi diteruskan dengan edisi Sabah.